Sahabat Almera Parabola di rumah, antena parabola yang saya gunakan adalah jenis Telpis X-Japai TV. LNB-nya saya menggunakan LNB KU-band, arah konektornya menghadap ke selatan atau secara horizontal, dan posisinya sudah saya arahkan ke satelit ST2 KU-band. Kemudian akan saya coba review siaran-siaran apa saja yang saat ini masih aktif atau bisa kita nikmati di satelit ST2 KU-band ini. Sebelumnya saya akan coba untuk menghapus dulu semua transponder yang ada di satelit ST2 KU-band ini. Transponder yang sahabat gunakan adalah 11673 vertikal 45.000. Kemudian akan saya coba hapus semuanya. Lalu akan saya coba scan ulang untuk mencari siaran-siaran apa saja yang ada di satelit ST2 KU-band ini. Tunggu saja sampai semua channelnya bisa kita dapatkan. Para parabola di rumah, apabila sahabat menggunakan receiver yang tidak memiliki kode scam, sahabat akan mengalami kondisi seperti ini. Semua channelnya berwarna putih dan ini dipastikan tidak bisa terbuka untuk di satelit ST2 KU-band ini, sehingga sahabat membutuhkan tiket fly untuk mengetahui atau menikmati acara-acara yang ada di satelit ST2 KU-band ini. Dan di sini saya mendapatkan channel atau siaran televisi sebanyak 559 channel. Dan kemudian saya akan coba hidupkan dulu scam-nya. Scam-nya pun sudah saya aktifkan, lalu saya akan coba review channel-channel apa saja yang ada di satelit ST2 KU-band ini. Sahabat bisa saksikan dalam video, ini adalah channel-channel yang berlist biru, banyak sekali. Kemudian channel-channel yang berlist biru ini adalah channel-channel yang kemungkinan bisa terbuka di satelit ST2 KU-band menggunakan jalur scam. There you go. Ringku coming. Star Sport 2HD bisa terbuka. Kemudian saya coba Sonisic, sama Sonisic pun terbuka. Saya akan coba Sony Ten 2, bisa terbuka. Sony Ten 3 pun bisa terbuka. Star Movies pun bisa terbuka, sahabat. Lalu masih banyak lagi channel-channel yang bisa kita nikmati. Saya akan coba Movies Now. Saya coba Netflix. Kemudian apa lagi nih? Netflix HD terbuka. Banyak sekali sahabat bisa coba cek sendiri di rumah untuk mengarahkan antena parabola sahabat ke satelit ST2 KU-band ini jika sahabat di dalam zona beamnya. Dan sahabat bisa saksikan sendiri channel-channel premium
yang ada di satelit ST2 Kauben ini. Terima kasih sahabat Almera Parabola di rumah sudah menyimak video kami. Mudah-mudahan review di satelit ST2 Kauben khususnya untuk tahun 2022 ini tidak ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.